Oke guys, ini udah nyampe di rumah. Ada burung. Ini burungnya bagus ya. Ini burung grey Afrika. Tuh, hey. Pintar nih burung. Matok kasih burung. Di kita mau di mau popon. Sakit ya lagi lebak bulus. Kok gelap? Mama kami mana? Ibu? Ma? Kita berbincang-bincang dulu sama Mami, Ami. Rumah ini kan dari situ. Ini rumahku yang dulu. Ma, gimana sih keadaan Mami sekarang? Biar nanti kamera gak usah masuk lah, biar aku aja. Ya lagi menurun. Harus pakai masker di rumah. Mama lagi bengkak sih, dan ini mama nggak tahu harus ke dokter mana. Dioperasi mama. Demi Allah Rasulullah, operasi setiap abis makan daging gini. Pusing sih, stres loh. Jadi mami sakitnya apa sih? Iya, mami itu kan kemarin kena stroke. Ya Allah, terus gimana? Terus itu jantungnya juga udah lemah, jadi kondisinya ya udah menurun. Jadi tangan kirinya nggak bisa gerak, kaki kiri nggak bisa gerak. Itu diakibatkan karena mami itu hipertensi. Hipertensi kan kalau udah tua orang tuh suka hipertensi. Kalau dulu waktu masih muda nggak hipertensi. Pas hipertensi kemarin. Hipertensi itu apa sih, darah? Gitu? Darah tinggi, tekanan darahnya tinggi. Biasanya dicek setiap. Tapi Afi juga sekarang kan kolesterol kan tinggi. Maksudnya kalau ininya panas terus ya, pusing dia tuh akan tumbuh jerawat loh. Tapi karena panas. Atau kenapa panas gitu, kenapa ya? Hari ini jadi pak di sini doang nih. Gak enaknya. Oh itu mah hormon aja kali ya, pokoknya hipertensi. Jadi kesalahan terbesar tuh harusnya kemarin tuh pas ketahuan lagi, biasanya dicek tensi setiap hari, pas kemarin dan masih 130, tahu-tahu pas nggak kecek 180, jadi gue ngejeprut. Bahaya dong berarti, dicek-cek ya. Ya makanya jadi ke orang tua harus sering dicek. Terus sekarang dia mau diobatin atau nggak gimana? Bisa, jantungnya lemah. Jantungnya lemah gimana? Ya udah lemah, udah penyumbatannya banyak, udah pembengkakan. Gimana? Ya udah, ini pakai oksigen gitu aja. Udah lemah banget. Nggak bisa. Kalau malam nggak bisa tidur, jadi harus minum obat tidur. Kalau nggak tidur, ya tensinya naik. Takutnya ngejaga stroke kedua. Kalau stroke kedua, bisa takutnya nggak bisa ngomong. Ada suster menjaga? Ada dua orang. Karena tengah malam bangun kayak bayi lagi. Jam 12 bangun, jam 3 bangun, terus nggak tidur lagi gitu. Nggak tidur ngapain? Minum, pijitin. Nonton gitu. Enggak. Nggak ada TV? Ada, udah cepet pasang. Nanggal WA. Ini mami suka banget ikatan cinta. Kayaknya udah didatengin deh. Aldebaran sih. Ya, Sob. Ya, kali udah kayak orang halu. Coba aku. Dulu aku ini ya. Kan Anas bikinin video. Minta tolong adek gue pindah ketemu siapa Arya. Mama ini kata, mami popo. Selama sama dia aja gini mami. Mami ini mau video. Ngefans banget. Ngefansnya orang tengah malam tidur cuma pasangin Arya gitu. Mau liat mami dulu dari sama Iwan kata mau kemana? Assalamualaikum. Apa kabar? Ma, biar cepet sembuh ya. Semangat terus. Kak mami di rumah aku yang di Lebak Bulus. Mami biar sembuh, semangat. Harus minum obat ya kan? Amin. Ada minum obat ya? Iya banyak obatnya. Minum obat. Jangan mikir yang macam-macam. Udah, bismillah. Mama jadi macam-macam. Selalu siap aja dari Rafi ke mami. Siap. Gue tenang aja. Insya Allah siap. Oke. Okay. Ini di kamar aku yang dulu kebujangan nih. Ya. Kalau di Andara bisa kamarnya kecil yang di bawah nih. Bisa.
Sah. Belum jadi-jadi rumahnya. Gitu. Kalau rumahnya udah jadi, di situ mau di Andara. Mau. Oh, kalau di rumahnya di Andara udah jadi mau. Mau dipindah dari kamar atas ya. Mm. Naik lift nanti, tenang aja. Sah. You do the best for me. Yeah, I do my best for you, my grandma. Thank you. My lovely grandma. Thank you. Don't worry. Mm-hmm. Makannya apa dong? Pokoknya I do my best for you. Tapi mami wangi ya? Wangi selalu kan? Oh, always wangi dari luar dalam mami wangi. Wanginya luar dalam. Nah, kemarin Rafathar udah kesini kan? Mm-mm. Merayaan saya udah ya. Bahe itu tumpah. Udah lama loh nggak ngedenger kalimat bahe. Setengah cuma setengah Sunda tuh udah bahasa setengah Jakarta. Tadi mami udah tidur lagi loh lumayan. Kami kasih obat tidur tau tadi pagi jadi tidur udah seger kan sekarang lumayan. Iya karena udah tidur semalam tuh tidur sedikit pun lebih ya. Ngantuk lagi ya gitu aja tidur lagi tinggal Ibu cuma kesini sekarang nanti habis lohor. Nanti siangan. Tapi jaga kesehatan ya. Berarti wife kesini jam berapa ya? Perut jangan gemblung ya. Harus badan kekar. Kekar gimana nih? Bagus nih badan itu. Top. Tenang aja, bismillah ya. Nanti aku sebentar lagi kerja dulu, gak apa-apa emang ya? Udah gak begitu itu lah. Tadi oksigennya udah dimatiin ya, Susan? Tunya dicabut okay, aja. Oke, Mam. Oke, okay, dadah. Saya terlalu ya. I love you. Nanti kesini lagi sama Rafathar Ryan saya. Kapan? Ya, besok deh, ya? Ya. Betul ya? Ya. Ya, tomorrow till ya. Till tomorrow. See you. Bye-bye. Bye. Dadah, Mami. Assalamualaikum. Ini Ryan Zah, bukan? Ryan Zah. Yaudah mah, pergi dulu ya. Ada sesuatu kamu jangan marah ya. Tapi aku mau ngasih kamu sesuatu lagi juga. Ada dua sesuatu. Cemilan gue mana? Nih cemilan yang ini. Nih. Coba nuts dari Beng Beng. Nih, Ecikule mau. Ntar ya, Ecikule udah gede ya. Boleh ya. Nih, pegang. Terus, ya. Bawa dulu nih nanti pengen nih, mau ini nggak? Wuh, bibirnya gitu. Bibirnya apa sih kayak gitu? Apps dari Beng Beng, kesukaan kita guys. Hmm. 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 Yang ini enak banget, ini kan kacang almond kan? Hmm. Hmm. Mantap sih. Ini kacang almondnya banyak banget. Jelas enak banget nih, nuts dari Beng Beng. Soalnya ini tuh perpaduan coklat Beng Beng dan renyahnya kacang almond panggang. Beuh, the best banget rasanya. Yummy banget, ini kacang almond ya berasa banget tiap gigitan. Itu tuh spesialnya sayang dari nuts dari Beng Beng. Padahal, kamu tau gak kalau almond itu kan mahal banget loh. Itu salah satu kacang termahal di dunia. Emang loh kalau nuts tuh gak pelit ngasihnya tuh, banyak banget. Mantul nih, nuts dari Beng Beng, bikin lagi. Hmm. Kalau nggak makan nuts dari Beng Beng, pasti kangen. Karena cuma nuts dari Beng Beng yang tiap gigitan kacang almondnya ikutan. Kamu siap-siap dulu deh. Aku ntar ganti baju deh. Ntar kamu lihat sesuatu ya. Gue mau ngasih surprise nih buat Nenek Popon nih. Ada. Fans nih ngefans banget. Nih. Kenalin teman-teman. Mami tuh ngefans sama Arya Saloka kan?
area Saloka, iya. Tapi nggak bisa. Tadinya tuh Afi mau ajak, tapi nggak gimana, nggak jadi dateng. Nggak apa-apa ya. Lain kali aja, Vi. Iya, lain kali. Lain kali aja ya. Iya, tadinya. Kemarin aku tuh udah, tapi dianya sibuk. Iya. Banyak meeting, banyak syuting. Iya. Iya. Nih, ucapannya nih. Nih ucapan dari Arya Saloka mengucapin nih video call. Assalamualaikum. Iya. Nenek Popo. Iya. Ya Allah. Seru mami salting banget. Ada benda-benda di depan mami. Baik hati tuh. Istrimu tercinta. Iya, udah iya. Iya. Gitu. Kemarin itu belum sakit, sekarang mami apa stroke sakit ya? Mami stroke. Jadi tiap hari mami tuh cuma pengen ketemu lu doang, Bro. Bukan ketemu gua lagi, udah enggak laku gua jadi artis, Bro. Iya. Bagus banget. Iya tiap hari, Bro. Semua ini Mami. Nas, gimana Nas? Mi, Afi kemarin tuh kan, Afi itu kemarin tuh terharu gara-gara mami kan waktu 2 hari yang lalu di sana, mami tuh ngomong, "Ah, mami udah sakit, tapi mami cuma mau satu. Mami kalau misalnya enggak kalau mami enggak ada, tapi mami cuma mau ketemu Arya Saloka." Mami tuh ngomong gitu. Ya kan, hebat enggak aku? Eh, mami udah enggak ngefans sama aku lagi. Udah enggak laku, udah enggak jelas. Jelas lah. Ini alhamdulillah pas banget kos. Arya sini aja duduk. Ya udah karena aku cucu tersayang. Duduk kak. Arya Saloka lagi sibuk nih syuting, tapi buat mami datang. Thanks so much. Arya Saloka makasih loh. Aduh. Mami senang banget nih. Aduh. Oh iya. Tahu mami ngomong bahasa Inggris apa lagi mi? Ini yang penting mami seneng ya. Tuh. Ada subtitlenya nggak mi? Yang penting mami biar semangat. Jadi mami semangat kan? Ada Arya Saloka kan? Kalau sama aku nggak semangat lagi. Udah nggak semangat kok gua. Harus nonton Ikatan Cinta. Ya kedua ya. Ya diberikan kesembuhan sama. Tuh dikasih biar sehat. Gak usah beliin kutus-kutus, ngerepotin aja. Udah, Afi juga bisa beli kutus-kutus. Oh, nanti aku bawain kutus-kutus. Senang aja. Tapi dari Bali emang ini, Mi. Iya. Emang bagus kutus-kutus. Arya kasih semangat buat Mami. Ya, untuk Mami, yang penting Mami tetap sehat. Insya Allah diberikan kesehatan sama Allah. Tetap semangat, makannya harus rajin. Amin. Minum obatnya harus rajin. Harus selalu happy. Amin. Tuh, yang penting mami sehat udah didatengin idolanya. Terima kasih ya, Bu ya. Iya, Mami. Dikira Rafi tanya, "Lah biasa blow up yang lagi bosnya." Beneran kapan aku berbohong nih? Tanya Nagita, aku mah enggak pernah bohong. Mami senang kan? Alhamdulillah. Mami senang banget enggak? Senang banget. Sayang udah aku bawa tuh. Sayang terima kasih udah diundang, Mak. Ya, mami senang. Nagita.